Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan. Kita ada hari ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kuat ataupun gagah kita, tapi karena Tuhan yang baik, yang begitu mengasihi kita sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bernafas, untuk menikmati hidup, untuk melihat matahari, bahkan menikmati hari ini dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan kita di sepanjang hari ini, dan kita akan melakukan firman Tuhan tersebut. Saat ini saya beri judul firman Tuhan yang akan disampaikan adalah sikap hati seorang pemenang. Puji Tuhan. Bapak Ibu, tentunya setiap kita tidak pernah menginginkan menjadi seorang yang selalu kalah. Setiap kita, baik anak-anak, remaja, orang muda, dewasa, bahkan para lansia pun akan dan mengingini menjadi seorang pemenang. Ya, siapa sih kita yang pengen kalah? Siapa sih kita yang pengen menyerah? Tentu tidak ada. Kita semua ingin menjadi seorang pemenang. Tapi untuk menjadi seorang pemenang yang sejati, kita harus memiliki sikap hati seperti yang Tuhan kehendaki, seperti yang Tuhan mau. Nah, sikap hati apa saja yang Tuhan mau? Yang pertama adalah optimis atau memiliki cara pandang yang positif. Kita akan membaca di dalam kitab Roma 8 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, apa itu optimis? Saya membaca di kamus besar. Optimis adalah memiliki motivasi diri, mampu melihat segala hal sebagai peluang dari masalah yang ada, atau mampu memiliki kepercayaan ada hal positif di masa depan. Setiap kita yang mungkin saat ini sedang mengalami masalah, baik masalah kesehatan, masalah keuangan, atau masalah apapun, yuk kita jangan pesimis. Kita harus tetap optimis bahwa segala sesuatunya itu ada kebaikan di masa depan, ada hal positif di masa yang akan datang. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang, ya, bukan kita tahu kemarin, bukan kita tahu nanti, tapi kita tahu sekarang. Sekarang berarti hari ini, dan firman Tuhan tidak akan berubah. Besok kita membaca firman Tuhan tetap berkata, kita tahu sekarang, ya. Firman Tuhan sampai kapanpun dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, ya, dalam masalah kita, dalam menghadapi pergumulan kehidupan. Allah itu selalu turut bekerja. Bekerja apa? Dalam segala sesuatu. Segala sesuatu apa? Mungkin kita merasa Tuhan capek, Tuhan saya bosan, Tuhan saya sepertinya enggak mampu. Tapi mari kita tahu sekarang bahwa Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, ya. Kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tidak semua orang memiliki masalah yang sama. Setiap orang memiliki masalah yang berbeda-beda. Karena itu adalah rencana Allah bagi setiap umat-umat yang disayanginya. Jadi kita jangan pesimis, kita tetap harus optimis bahwa masalah yang saya hadapi saat ini akan mendatangkan kebaikan di masa depan. Mungkin bukan buat saya saja, tapi buat keluarga, buat anak-anak, buat suami, buat istri, buat orang tua. Jadi tetaplah percaya, tetaplah optimis. Sikap yang kedua adalah semangat, ya. Kita akan membacanya di Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat di sini diartikan adanya kemauan, adanya gairah untuk melakukan pekerjaan, untuk berjuang. Mari Bapak Ibu, di tengah pergumulan kita saat ini, di tengah masalah yang kita hadapi saat ini, masalah apapun itu, kita harus tetap semangat. Ya, kita harus ada semangat untuk kemauan, untuk terus berjuang. Bahwa kita pasti bisa menjadi seorang pemenang. Nah, Bapak Ibu, saya membaca, saya mendapatkan teori, saya mendapatkan ilmu. Bahwa orang yang tidak semangat itu akan mengalami gejala-gejala secara fisik. Tubuh akan mengalami yang pusing, mual, bahkan sampai pingsan, keringat dingin, jantung berdebar-debar. Itu semua sebenarnya disebabkan karena apa? Karena dia tidak bersemangat.
Nah, jadi ketika dia tidak bersemangat, lebih berfokus pada pikiran sendiri, maka otak ini akan memberi sinyal kepada sel-sel seluruh tubuh, ya, memberi sinyal. Sinyalnya apa? Sinyal negatif yang diwujudkan dalam keluhan-keluhan, pusing, terus mual, ya, jantung berdebar-debar seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, itu. Jadi mari kita harus tetap semangat, tetap bergembira, berpositif, pikiran yang positif. Jadi di situ nanti sel yang ada di otak kita, hormon itu akan menyampaikan ke sel-sel di dalam tubuh itu untuk memberikan energi yang positif. Jadi kita tidak cepat keriput, tidak cepat loyo, tidak cepat capek, tidak cepat lelah. Kita bisa menghindari setiap stres, ya. Jadi setiap masalah yang ada kita serahkan kepada Tuhan. Jangan kita bersandar pada pengetahuan kita. Nah, sikap hati yang ketiga adalah bersyukur, ya. Ini yang Tuhan kehendaki. Di dalam Mazmur 9 ayat yang kedua dikatakan demikian, aku mau bersyukur kepada siapa? Kepada Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatannya yang ajaib. Puji Tuhan, Bapak Ibu, ya, bersyukur bukan dalam keadaan yang baik-baik saja. Justru Tuhan menghendaki kita bersyukur dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Mungkin sekarang kita juga sedang mengalami keadaan tidak baik-baik saja, ya. Kita banyak pergumulan, ya, banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Terlebih dalam hari-hari ini, anak-anak mau sekolah, mau kenaikan kelas, mau melanjutkan pendidikan, tidak sedikit biaya yang dibutuhkan. Tapi percaya, setiap orang yang bersyukur, Tuhan sediakan berkat. Dalam keadaan tidak baik-baik saja, tetaplah bersyukur. Sikap hati seorang pemenang yang Tuhan kehendaki, yang pertama adalah optimis, yang kedua bersemangat, yang ketiga bersyukur. Mari kita lakukan semuanya ini. Kita nantikan, kita melakukan semuanya ini karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena kita mengharapkan imbalan daripada Tuhan. Bukan kita mengini, Tuhan, saya minta ini Tuhan kasih, tidak. Tapi semuanya ini karena kita mengasihi Dia, karena Dia begitu besar mengasihi kita. Mari kita lakukan semuanya ini menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saya yakin, saya percaya setiap kita bisa melakukannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur bahwa firman-Mu mengingatkan kami untuk kami menjadi seorang pemenang, memiliki sikap hati yang benar seperti yang Tuhan kehendaki, yang selalu berpikir positif bahwa Tuhan itu selalu menyertai kami, yang selalu bersemangat bahwa kami akan dimampukan untuk tetap berjuang untuk bisa mengatasi setiap masalah ini. Bahkan kami akan selalu bersyukur dalam keadaan kami yang tidak baik-baik saja. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Tuhan mampukan setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berkekurangan pun Tuhan cukupkan. Kami percaya semuanya itu terjadi bagi setiap umat-Mu, bagi setiap jemaat-Mu yang setia bangun pagi, menyediakan harinya, menyediakan waktunya untuk terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.